rekan-rekan wartawan dari media cetak dan media elektronika yang kami hormati dan banggakan, seluruh panitia KKL SDI Jakarta 2021 untuk melaksanakan proses pembekalan sekaligus pelepasan. Hadirin sekalian, ya, pada tahun ini adalah kegiatan KKL atau kuliah perjalanan yang sangat luar biasa karena situasi yang kita hadapi pada saat ini memaksa kita menggunakan pola atau model KKL yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Ini tak lepas dari suasana atau kondisi adanya wabah COVID-19 sedang tentu saja kita usaha keras mencari cara, merubah cara, memperbaiki kondisi agar seluruh kegiatan akademik, baik itu formal melalui pengabdian, kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, kegiatan kuliah kerja nyata, termasuk pada hari ini kegiatan KKL harus tetap berjalan. Ini diutamakan agar seluruh mahasiswa tetap mampu menyelesaikan tahapan target proses pembelajaran di lingkungan setiap wisata dan pada akhirnya mampu menyelesaikan studi secara baik dan lengkap. Tentu saja pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama kepada saudara-saudara peserta KKL yang nantinya akan mengikuti kegiatan magang profesi di beberapa instansi yang telah ditetapkan dan telah disepakati antara mahasiswa dengan instansi yang bersangkutan. Pertama, jagalah kondisi kesehatan secara pribadi karena ini juga akan berdampak besar pada saat saudara melaksanakan kegiatan di instansi atau di wilayah Surabaya. Dalam waktu kurang lebih 5 hari mahasiswa total sekitar 68 mahasiswa sudah bisa mendapatkan tempat magang, mulai dari dia harus mencari terus kemudian berkenalan dengan tempat usahanya, kemudian mengirim surat sampai dengan di ACC. Itu proses waktu sekitar kurang lebih 4 hari hanya butuh waktu 4 hari. Untuk KKL berapa bulan? Untuk KKL kurang lebih 1 bulan.